Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel kesayangan kita semua, Apple Ceria. Baiklah kawan-kawan, pada pagi hari yang cerah ini saya akan mereview sebuah plan di Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar Bali. Plan ini terletak di pinggir jalan kawan-kawan. Oke. Jadi dia patokannya jika kawan-kawan datang dari arah Pelabuhan Benoa, itu adanya di sebelah kiri, sebelah kanannya ada pom bensin Pertamina kawan-kawan. Nah, ini pagarnya warna abu-abu kawan-kawan. Nah, di sini terlihat silonya ini masih polos kawan-kawan ya, jadi belum dicat merek SCG. Nah, begitu kawan-kawan masuk ke dalam plan, langsung disuguhi oleh pemandangan molen. Di sini ada minimik juga kawan-kawan. Di sini minimik yang beroperasi ada 3 unit kawan-kawan, dan untuk PM besarnya ada 5 unit. Untuk plan ini terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar Bali. Jadi sangat mudah kawan-kawan ya, jika ingin berkunjung ke plan Denpasar ini. Kawan-kawan bisa naik shuttle bus, atau kalau di Jakarta itu seperti busway kawan-kawan. Plan ini sebenarnya cukup luas kawan-kawan ya. Jadi di belakang silo ini, atau di belakang BPO ini ada mess untuk kita para driver beristirahat di malam hari.